Yo ma bro, di video kali ini gue akan solo versus squad di Armory menggunakan VSS. Dan untuk kalian yang mau top up atau joki game arena breakout bisa langsung ke website gue, yaitu www.odzstore.com. Let's go ma bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo what's up bro, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ma bro. Jadi kali ini gue bakal mau pakai senjata VSS ma bro. Ini senjata favorit gue selain Val, yang buat short range nya nih ma bro ya. Jadi ini senjata kedua gue lah ya. Misalnya Val gak ada, gue bisa pakai ini. Gue suka banget ma bro, soalnya ini stun kill banget buat jarak dekatnya ya. Tapi sebenarnya ini tuh senjata marksman kayak M110 ya ma bro, yang dipakai sebenarnya untuk long range lah ma bro ya. Senjata marksman kan kayak sniper lah intinya ma bro. Tapi gue gunakan untuk jarak dekat ma bro, pakai red dot nih. Ini enak banget dah ma bro ya. Dan kalau kalian mau lihat gun speed atau attachment ya, silahkan kalian lihat nih ma bro. Ini settingan menurut gue paling mantap sih ya. Gue pakai yang VSS 50 emonya, tapi gue bawain 30 juga ya. Soalnya ya kalau misal 20 doang itu cepet banget habis ya. VSS kali nembaknya tuh keluarnya langsung banyak ma bro, yang membuat senjata ini jadi stun kill banget. Dan ini VSS mode untuk stoknya B13, scope-nya pakai yang red dot sight RDS. Jangan lupa VSS suppressor, itu wajib sih VSS ya ma bro ya. Dan ini kalian bisa lihat nih, gue pakai tilt untuk gripnya, lasernya ini sebenarnya terserah aja ma bro ya. Kalau gue sih pakai yang mahal ma bro, soalnya buat fire supaya lebih mantap juga ya kan. Dan kita bakal main di Armory, oke? Okay? Di Armory, semoga dilancarkan. Nyalain dulu loopingnya, solo versus squad ya kan. Otomatis nyalain aja ma bro, walaupun sebenarnya kayaknya jarang sih ketemu random ma bro ya. Coba ntar kita lihat aja. Oke, yuk, let's go. Alright, alright ma bro, kita sudah masuk ke dalam game. Oke, let's go. Kita sudah di sini kawan. Tapi botnya di sini nggak ada menghilang militannya. Apakah ini orang? Right, let's go. Aman ya. Oke, let's go. Ada renewer di dalam. Cara buat ngehindarin bot itu sebenarnya non step mah bro. Mati satu, aman saja ma bro. Renoir, gua membantu orangnya untuk membunuh Renoir ma bro. Tadi kayaknya yang gua bunuh itu Renoir mah bro. Harusnya. Semoga aman ya kita. Step, undap-undap ya mah bro. Unstep dia mah bro. Sialan banget ya. VSS nih bro.
Gue gak tau tuh. Apakah itu yang terakhir? Atau masih ada lagi, gue gak tau ya. Gue keliarin dulu. Lion lah bro. Wow. Okay. Kejar, mana lu sini? Nice. Good job, bro. Wah, perang terus nih, keluar. Terus-terus aja perang kalian. Terus satu orang. Itu sambil ngelot-ngelot tipis ya, bro. Oh, GP. Ntar gua taro tas dulu di sini. Akan keluar. Sebagai macam jangan digegabah sih. Tapi gua gatel bro. Sih dapat tulik satu dulu, kita lanjutin looting ya. Tulik di luar, tapi lootingnya susah sih kalau di luar mah bro. Gue takutnya masih ada temannya karena ini saya cuma main solo ya. Dimasukin tas dulu sih mah bro, saran gue ya, kalau kalian lagi ngeluarin peluru dari senjata ya, jangan di tas mereka. Nggak bisa dibuka kan kayak gini, jadi vision kita berkurang, nggak kelihatan apa-apa. Ini RPK juga nih, China mah bro. Wah gila, bom MK-nya banyak kali bro. Kita butuh minum, kita minum dulu karena kebetulan mayat musuh ada minuman. Seger bro, seger bro. SS nih bos. Mantap jiwa mah bro. Di sini tuh ada yang pakai senjata RPK tadi.
Gua gak tau tomat apa enggak tuh orang ya. Ayo, nyalain. Apa mau nabrak? Gas juga kalau mau nabrak. Aku merasa tertantang sih sama orang ini. Gue udah gak peduli poin, sumpah. Aduh, bangke. Gue udah gak peduli poin. Tapi saya keculik, guys. Apa mereka pada non-step? Di GS pun nggak ada suara juga. VSS, satu VSS, satu VAL. Man, please lah. Jangan coba-coba. Soalnya ini Ocha Desert, bos. Ini Ocha Desert masalahnya, bapak. Gue gak tahu nih, dia berdua doang atau berapa orang. Tapi sebaiknya jangan gegabah ya. Kalau habis perang, kalian jangan langsung keluar begitu saja ya, ngepik-ngepik ini dulu nih. Nah, kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Takutnya udah ada yang ngepik gitu, mah bro. Berbahaya. Alright, sip dulu. Oh, masih ada orang di luar ternyata. Wow, dia pakai lembudek cuy. Nanti mau ada dulu. Alright, mau. Wah, Val. BPZ pelurunya. Lu badak-badak pakai Val BPZ gimana ceritanya? M81.
Sayang gitu loh, bro. Pakai settingan badak. Tapi yang 80. Sayang, cuy. Eh, maksudnya ya BPZ gitu loh. Tetap aja sayang. Ini Ace satunya. Mantap. Tapi dia membawa... Wow. Double VSS mantep sih. BPZ juga mah, bro. What? Dia kayaknya habis perang juga deh. Dia membawa item di sini ya. Wah, VSS. Double VSS. Why not? Kita looting manja dulu mah, bro. Sebelum kembali setup. Ya bawa attachment emang bro ya. Oke, di sini gua pegang 2 VSS ya emang bro. Wah, dia buka berangkas. Oke. Okay. Lihat di sini. Apa yang ditinggalkan? Harus kita cek sini mah, bro. Kita bom. Kalau memang sudah clear ya udah. Berarti sisa bot aja. Aduh, M855 lagi lah, gua butuh A1. Kan bro, biasa sekali dua. Wah, buat AMP banyak banget ya tasnya. A1 please. M855 lagi. Keren sekali mah bro ya. Ya, taruh tas, taruh tas. Jangan serakah ya, jangan serakah. Kebiasaan nih. Gua abis ini sukanya mau ngebegal orang lain lagi nih biasanya. Bahaya mah bro kalau kita sampai serakah ya. Terlalu berbahaya. Sniper itu orang, sniper itu orang ya. Kita tunggu aja ya, detik-detik. Dia mau mencet. Berapa orang gue nggak tahu sih. Yang gue denger cuma satu orang pakai sniper. Mati. Apa ini lakukan? Dia pasti kaget. Kaget tuh pasti. Oh, Ace bro. Apa ini dibawa? Apakah dia membawa sesuatu yang menarik untukku? Tas. Dia solo ya? Ace berapa dia? S5 sih. Kosong mah bro, berarti dia beneran solo ya.
Langsung turun kita. Dan kita langsung clearin aja bot-botnya. Jangan lupa painkiller. Oh, masih ada orang di luar. Kaget gue sumpah. Oke. Habis kabotnya. M855 lagi mah bro. A1-nya mana ya? Tas AMP kita bawa juga deh. M80 nih, lumayan nih. Baiklah, kita pulang mah bro. Ekstrak ekstrak, nggak boleh gegabah. Sebaiknya jangan gegabah. Ya lumayan lah mah bro, lumayan lah, lumayan. Bom bom bom, ini gue bawa aja bom. Oke, minuman gue buang. Mantap. Nice lah. Image kali ini gue gak gegabah banget sih. Tapi sebenarnya yang terakhir itu gegabah. Tapi ya masih batas wajar lah. 18. Siap. The best. Yaudah. Yaudah semuanya. See you next.